Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Aidilfitri. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu... Makan ayam goreng. Sama lah mimpi kita. Ha, eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padai muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni perus, asyik nak mengusik. Ha, kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datu nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, tolong akak ke. Tolong akak dapat pahala? Iya. Berbuat baik dan tolong menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu.
Suka? Suka, suka, suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempura dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang? Betul-betul-betul, sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional, buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, aku tak rajin nak buat ni. Selama ni, tak ada masa. Dah PKP ni, banyak masa. Akak nak ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jangan main api. Faham? Tak masuk lagi ke? Api dah nak padam. Cepat taruh sabuk kelapa ni. Ambil. Tak masak lagi ke? Duduk. Ha, macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini opah bahulunya. Hanya terus. Ipin nak warna hijau. Nah. Aku punya dah nak siap. Yeay. Kak, kita orang nak keluar kejap. Keluar? Iya, nak hantar Kak Raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Alah, bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Nak buat apa dengan kain ni? Nak buat benda yang akak suka. Akak nak jahit baju raya. Elok sangat tu. Selalu kata tak ada masa nak menjahit. Ha, sekarang banyak masa terluang. Tapi buat apa? Bukan boleh beraya pun. Raya tetap raya. Ini tanda kemenangan kita habis puasa sebulan. Betul tu. Kita raya sekeluarga lah. Dengan saudara mara dan kawan-kawan, kita boleh raya secara maya. Secara maya? Boleh ke kalau buat sekarang? Dah rindu dengan kawan-kawan. Lama tak jumpa dan berbual sama-sama. Boleh. Nanti akak buatkan. Yeay! Kenapa ni? Raya ni tak dapat ziarah kubur Mak Abah lah. Tak apa. Kita kirimkan doa. Yang penting mereka sentiasa dalam ingatan kita. Terima kasih.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagus kau beli komputer tu. Dapat juga adik-adik kau mengaji. Senang juga untuk terus belajar, Opah. Waktu COVID ni, semua belajar secara maya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok juga puasa dan raya norma baharu. Dapat buat banyak benda yang biasanya kita tak ada masa nak buat. Betul-betul-betul. Kita dapat tidur lama-lama. Lepas tu, makan-makan-makan. Itu perbuatan yang menggemukkan badan. Tak ada faedahnya. Buang masa je. Opah, bila nak ajar buat sagu kelapa? Dah lama Opah janji. Lah, dah lupa. Nanti kita buat sama-sama. Apa-apa pun yang penting dalam waktu COVID ni, kita mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan. Betul tu, Opah. Opah, mana tu? Dah lama dia tak buka puasa dengan kita. Entahlah, telefon pun tak jawab. Kenapa tu? Ada ambulans ke rumah tu. COVID-19 lah tu. Kesian Atuk. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulans ambil bawa ke hospital. Tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul-betul-betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita orang cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Rindulah ke Atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Kuping dan gigit selamanya. Betul-betul-betul. Ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong angkat kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lekanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Nak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur jelah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan basuhkan selalu. Assalamualaikum. Atuk. Itu dah rindu ke Atuk? Atuk dah sihat. Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul, betul, betul. Macam-macam lah kau orang.
aku. Eh, tak adalah. Atuk teringatkan Badul. Kali ini tak dapat kaya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul-betul-betul. Kita raya bersama. Satu, dua, tiga, kuih raya. Mari kita bergembira. Bobles, bobles. Mak, aku tak gembira. Tak dapat peniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Peniaga atas talian untung tiga kali ganda dari biasa. Jual satu, dapat RM1. Wah, hebatlah Mak In. Bolehlah belanja kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Opa. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ini, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat beraya bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Semua pada kamera. Selamat Hari Raya. Maaf kita batin. Pimpin, tengah pulang. Pimpin, lady pin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Pimpin, lady pin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Pimpin, lady pin, selamat. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, wabika amanna, wa ala rizkika aftarna, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak lagi? Dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi bazar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada. Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa, kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan, Ipin? Opa nak tahu, banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Eh, biasalah. Dia jual ayam goreng. RM2, RM2, RM2. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi terawih. Boleh main dengan kau? Apa? Tak. Boleh sulit dengan kawan-kawan. Betul. Yalah tu. Ha, makan cepat. Bagus. Habis 20 rakaat. Lalulah para rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah... Diam-diam boleh. Air makan moreh. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Aku suka bubur lambuk. Sedapnya. Sedap.
Aku membuka makan koma je tadi. Nasib baik ada murid. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makan semua. Untuk aku. Terima kasih. Satu kali lebih mudah menghebat dari yang sebelum ni. Ramai yang nak kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Iya, rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu perintah kawalan pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini. Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bazar Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bazar Ramadan. Habislah kau, Mail. Maknya tak dapat jual ayam. Okeylah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Iyalah. Senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul-betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan ke sedap-sedap. 2-3 onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah. Tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, momen keluar juga enggak boleh. Betul-betul-betul. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Tolong! Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga. Yalo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih apam balik, putuh bambu, lompat tikam dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan caci ni. Beli 2 botol besar minyak masak, beras 1 kampit, gula 1 bungkus, sirap 1 botol. Sergah lagi. Kan dah kena? Aku PKP mula esok. Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah upah. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke?
Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Oh, sirap. Sirap dua kampir. Salah tu. Alamak, selipar kat depan lah. Alah, tak apa. Terkejut tadi ayam. Atu nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Atuk. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Bye. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Oh, puasa norma baharu. Macam ni lah. Tiada pembaziran. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Ya, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Okay. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik Bapak Gio, asik nih. Yo, Ibi. Asik nih.